Baik, terima kasih Mas Harili, teman-teman semua, para pimpinan, para dosen UNY, dan para hadirin yang di dalam sini, hadir Rod yang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah lah di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan, bisa melanjutkan tugas-tugas kita sebagai guru, sebagai pencari, sebagai nafiri di jalan ilmu. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan meneruskan perjuangan kita. Baik, hari ini kita mendiskusikan sekali lagi hal-hal yang terkait dengan Pancasila, entah telah berapa ribu kali kita diskusi tentang hal ini, tetapi masih terus harus kita diskusikan, karena ternyata Pancasila begitu banyak dibicarakan, tapi juga masih miskin implementasi. Oleh karena itu kita selalu mencari cara bagaimana Pancasila yang secara konseptual itu luar biasa, kian hari relevansinya kian menguat, bukan saja bagi bangsa Indonesia, tapi bagi dunia. Pancasila itu bisa jadi semacam golden ethics, ya, basis dari perumusan etika global. Tapi masalah kita adalah bagaimana Pancasila yang secara konseptual luar biasa itu bisa benar-benar diaktualisasikan, paling tidak dalam pengalaman pengamalan kehidupan kita, sebelum kita bicara tentang dunia internasional, sebelum kita memimpikan kekhalifahan dunia, kita harus membuktikan bahwa kita juga mampu dengan Pancasila bisa berdiri sebagai bangsa yang bermartabat. Oke. Kalau kita bicara pendidikan Pancasila, ini pikiran kita akan sering reduksionis. Kadang-kadang Pancasila diredusir pada hanya hukum saja atau diredusir pada soal yang berkaitan dengan aspek-aspek moralitas saja. Kita sekali lagi harus meletakkan Pancasila dalam satu posisi yang proper. Pancasila itu dimensinya luas. Dan kalau kita bicara pendidikan Pancasila, mestinya harus melingkupi seluruh dimensi ini. Kalau kita pakai metafor, ya, Pancasila itu juga ada semacam kedekatannya lah dengan agama. Cuma Pancasila ini kan agamanya agama publik. Dimensi yang ingin diatur, dikembangkannya hanya pergaulan hidup di dalam kehidupan publik. Makanya orang menyebutnya civil religion, agama publik, sedangkan agama tradisional, agama denominasional, agama supernatural, itu wilayah yang ingin dicakupnya itu bukan hanya ruang publik, ruang komunitas, ruang pribadi. Tapi Pancasila itu hanya domainnya di ruang publik. Tapi ada dimensi-dimensi agama. Nah, kalau kita lihat metafornya agama, maka agama itu juga skopnya tuh luas. Agama itu ada dimensi keyakinannya. Kalau di dalam agama Islam, akidah gitu. Tapi juga ada dimensi hukumnya, fikih gitu. Ada dimensi akhlaknya, dimensi moralnya. Tapi juga ada dimensi, ada ritual, ada dimensi pengetahuan, kutolajnya. Nah, jadi begitu pun Pancasila. Pancasila itu ada dimensi-dimensi keyakinannya yang disebut sebagai pandangan hidup. Kemudian dari dimensi keyakinan itu tadi melahirkan sejumlah ritual, ya. Karena untuk menumbuhkan keyakinan itu ada dimensi effervescence, dimensi ritual yang dirayakan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah ada dimensi fikihnya, dimensi hukumnya. Itu yang sering dibilang Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, state fundamental norm, itu dimensi fikihnya, hukumnya. Tapi ada juga dimensi akhlaknya, itu dimensi moral publik yang membentuk karakter tadi itu. Tapi Pancasila juga memiliki dimensi doktrinalnya, dimensi pengetahuannya, ya. Bagaimana hubungan agama dan negara menurut Pancasila, bagaimana demokrasi dijalankan menurut Pancasila, bagaimana keadilan sosial dalam perspektif Pancasila, itu ada dimensi doktrinalnya, pengetahuannya. Ya, jadi kita harus menempatkan Pancasila itu dalam horizon yang luas seperti itu. Nah, kalau kita lihat
dan kita evaluasi, dilihat dari segi apapun, ya, baik itu Pancasila sebagai dimensi keyakinannya, Pancasila sebagai dimensi normatifnya, Pancasila sebagai dimensi pengetahuannya, Pancasila moral publiknya, ya, itu sebenarnya bermasalah semua gitu. Kalau kita bandingkan dengan agama, coba kita lihat, memang kita juga ada masalah ini di dalam pengembangan keagamaan kita. Kalau kita lihat agama dari aspek akhlaknya babak belur kita nih, ya. Jadi kesulitan kita, kelemahan kita di dalam mengajarkan agama juga aspek akhlaknya, aspek moralnya itu babak belur, tidak meyakinkan, tidak convincing. Agama dalam arti pengetahuannya, ya kita juga bermasalah. Makanya kenapa tengkar-tengkar terjadi, karena wawasan pengetahuan kita tentang agama itu kan sangat cetek, sangat terbatas. Kalau pengetahuan itu dibatasi pada fikih aja, kita lihat misalnya di dalam Islam kan fikih itu juga melahirkan berbagai mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan lain-lain. Nah, seringkali kesalahpahaman itu terjadi karena kita cuma memahami satu mazhab, atau satu mazhab pun nggak tuntas. Padahal ada begitu banyak mazhab fikih di dalam Islam. Sehingga seringkali pertengkaran terjadi karena wawasan kita tidak memadai. Nah, kemudian agama sebagai apa ya? Sebagai dimensi-dimensi lainnya. Nah, kalau kita lihat agama, salah satu yang kuat dalam dimensi agama itu kan dimensi keyakinan, dimensi ritual. Nah, itu kuat kita tuh. Pada dimensi keyakinan, agama-agama di kita itu luar biasa, ya. Kenapa? Karena keyakinan ini memang kita secara baik mengajarkannya sejak kecil lewat kerangka-kerangka ritual, lewat kemudian apa ya, lewat perjumpaan-perjumpaan di ruang, di rumah-rumah ibadah, merasakan dimensi keyakinan itu melalui tadi itu semangat spirit kolektif, lewat ritual, lewat tarawih bersama, lewat jumatan bersama, lewat kebaktian di hari Minggu bersama, itu dimensi itu kuat, ya. Nah, jadi masih lumayan nih kalau agama ini paling tidak keyakinannya itu masih oke lah. Kalau kita lihat orang beragama di Indonesia itu rata-rata agamanya apapun, dimensi keyakinannya cukup tangguh. Karena tadi itu sejak kecil memang itu yang diajarkan agama pada anak-anak. Dimensi ritualisme, dimensi kolektivismenya, dimensi atadurhem itu effervescent. Menerima diri kita larut di dalam kolektivitas, bahkan seringkali membuat kedirian kita itu hilang gitu, karena terlalu kuatnya cengkraman kolektivitas agama itu, identity kolektif itu sangat kuat gitu. Tapi kalau kita lihat Pancasila, bahkan sampai tingkat keyakinan pun bermasalah gitu. Nah, oke. Sekarang oleh karena itu coba kita urai satu persatu, ya. Jadi kalau kita lihat, kita ambil aja porosnya adalah poros keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pada dimensi keyakinan, Pancasila itu mengalami peluluhan karena tadi di mana praktek-praktek bagaimana kita mengingat bersama sebagai bangsa itu mulai kurang ditanamkan di dalam ritualisme, di dalam apa ya, praktek-praktek upacara bersama, di dalam praktek-praktek bagaimana menghayati spirit kolektif itu mulai pudar. Jadi bagaimana menumbuh keyakinan terhadap bahwa Pancasila itu pandangan hidup yang cocok bagi bangsa Indonesia, itu langkah pertama yang harus diajarkan. Seperti tadi agama meyakinkan pemeluknya bagaimana bahwa agama yang dianutnya itu betul-betul agama yang menurut pengikutnya agama yang paling ideal. Nah, Pancasila juga pada titik pertama harus meyakinkan warga negara bahwa Pancasila itu nilai-nilai pandangan hidup ataupun ideologi, filosofi yang ideal bagi bangsa ini. Nah, sekarang kalau ada banyak anak-anak milenial mulai mencari-cari ideologi lain, mulai sangat tertarik pada ideologi lain, itu artinya daya pukau
daya keyakinan Pancasila itu mulai luluh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agama meyakinkan umatnya bahwa agama yang mereka pilih itu agama yang ideal, agama bahkan terbaik gitu. Nah, itu pasti sebenarnya tidak selalu pakai pendekatan rasional, tapi pendekatannya selalu pendekatan afektif. Keyakinan itu lebih menembus ke soal afeksi, dimensi rasa. Saya sering menyatakan di antara kita ini nggak ada yang pernah masuk surga dan neraka. Tapi kalau saya tanya, saudara-saudara yakin nggak surga dan neraka itu ada? Jawabannya sebagian besar mengatakan yakin. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita alami? Pasti keyakinan kita pada surga neraka itu tidak pakai proposisi ilmiah, tidak pakai pendekatan rasional. Tapi atas dasar feeling, atas dasar satu keyakinan, itu akibat sentuhan-sentuhan emotif. Lewat ritualisme, lewat nyanyian-nyanyian bersama, narasi-narasi bersama. Misalnya kalau Islam, orang Islam punya imajinasi tentang surga neraka, itu biasanya peristiwa Isra Mi'raj kan, bagaimana Nabi naik dengan buruk itu ke Sidratul Muntaha, bagaimana orang surga neraka juga lewat tembang-tembang, lewat nyanyian, mau copat ya. Makanya hampir semua agama itu pasti ada dimensi estetiknya. Dan saya kira satu kritik terhadap realisme di dalam pemahaman Islam, seringkali dimensi estetik hilang. Padahal dimensi estetik itu yang menghunjam ke dalam jiwa kita. Gitu. Orang bisa nangis kalau misalnya hanya dengan repetitif, dengan menyanyikan atau mengumandangkan takbir jelang Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Bahkan banyak orang yang tidak paham ayat suci itu, tapi kalau dikumandangkan secara estetik, bisa menetes air matanya itu. Nah, air mata keharuan itu yang menembus keyakinan orang. Juga dengan narasi-narasi, kisah-kisah. Ya. Makanya kan kitab suci itu 70% isinya kisah. Coba kalau kitab suci isinya cuma fikih gitu. Atau 36 butir Al-Quran gitu. Orang mungkin hafal bosen. Kitab suci selalu tidak bisa selesai kita baca karena isinya kisah, dan kisah itu tidak bisa dibantah, dan kisah selalu bisa memberi inspirasi untuk ditafsir dengan berbagai pendekatan. Nah, jadi lewat kisah, lewat tembang, lewat ritualisme bersama, yel-yel bersama, bahkan di beberapa agama effervescence ya, gejala bagaimana orang diikat secara kolektif itu ada yang meniru suara-suara binatang gitu. Ibadahnya itu. Tapi semua ini bagaimana kedirian hanyut di dalam emosi kolektif, pengalaman hidup dalam kolektif, itulah yang menumbuhkan keyakinan. Nah, oleh karena itu di dalam kasus agama pun, kasus Pancasila pun, dimensi keyakinan itu tidak selalu pakai pendekatan rasional, tapi tadi lewat pendekatan ritualisme, perayaan-perayaan bersama, nyanyian bersama, ya. Jadi misalnya dulu banyak orang ilmuwan termasuk Benedict Anderson mengatakan orang Indonesia, nasionalisme Indonesia itu diberikan sebagai popular nationalism. Dan dulu Indonesia itu menjadi rujukan global dalam kemampuannya untuk dalam tempo cepat menggerakkan seluruh segmen masyarakat menjadi bagian daripada horizontal comradeship, satu imagine community. Hebat sekali. Padahal kita tahu, pada tahun 27 itu Bung Karno mendirikan PNI, ya, Partai Nasional Indonesia. Itu namanya aja partai, tapi sebenarnya kan pengikutnya itu masih puluhan, gitu. Itu masih semacam kelompok studi. Jadi sampai tahun 30-an, ide nasionalisme itu masih sangat elitis. Di zaman Jepang, nah ini, tiba-tiba nasionalisme yang tadinya elitis itu menjadi popular nasionalisme. Nah, jadi Jepang ini ada keburukannya, tapi ada dimensi bagusnya dalam menumbuhkan tadi itu, dimensi keyakinan kolektif itu. Yaitu di zaman Jepang itu, anak-anak muda, kan sekolah-sekolah ditutup, selain dibuka sebagian, tapi utamanya dididik dalam paramilitary training. Jadi mereka di dalam nasionalisme kependekaran gitu, di dalam laskar-laskar. Kemudian juga bahasa Indonesia diperbolehkan jadi bahasa pengajaran. Lagu Indonesia Raya
juga boleh dikumandangkan. Bendera Indonesia boleh dikibarkan di mana-mana. Nah itu pengalaman kita punya simbol bersama, nyanyian bersama, bahasa bersama, dan itu intentionality, share identity, itu membentuk satu emosi kolektif yang dalam tempo cepat kemudian rasa nasionalisme itu dari ufuk ke ufuk, dan itu terus kita lestarikan. Misalnya menjelang peringatan-peringatan hari 17 Agustusan, biasanya bahkan para pemuda di Karang Taruna, kalau zaman saya mungkin tadinya antar tetangga itu gak saling kenal, tapi menjelang 17-an ikut kepanitiaan bersama dan merayakan menjadi bagian dari semangat kolektif. Itu sepele aja sih, lomba tarik tambang, panjat pinang, main kelereng, lomba paduan suara, kalau dulu ada lomba folk song, bahkan lomba band. Tapi itu yang how society remember, kayak kata Connerton, bagaimana masyarakat itu mengingat bahwa dirinya itu bagian dari satu kolektif. Ya dengar ritual-ritual kayak gitu, hal-hal yang sepele. Makanya kalau kita lihat di Amerika saja, negara yang kita pikir sebagai satu superpower, itu kan sejak kecil, sejak di PAUD, itu mulai secara bertahap imajinasi kolektifnya itu dibangun. Jadi misalnya warna yang diajarkan di tingkat PAUD itu selalu pertama-tama adalah warna bendera Amerika. Jadi asosiatif sekali, biru, merah, putih. Itu yang terus di dalam cara berpakaian, cari seragam, cari apa, asosiasi bendera itu ditancapkan di dalam memori kolektif anak-anak Amerika. Terus belum masuk sekolah, biasanya mencium bendera Amerika dan kemudian menyanyikan national anthem. Nah itu yang mengikat imajinasi Amerika dari ufuk ke ufuk. Ya. Kemudian, dan itu bukan hanya pengalaman Amerika, di beberapa tempat, misalnya di Turki, kalau petani mau nanam gandum, itu mengibarkan bendera Turki. Kayak Indonesia dulu, kalau membangun rumah, itu dipancangkan bendera merah putih. Tapi sekarang hal seperti itu mulai hilang di dalam diri kita. Sehingga kemudian ketika ya imaji-imaji kolektif, simbol kolektif, itu mulai luluh. Nah sekarang masuklah ikon-ikon baru yang masuk membonceng bersama digital media. Ya. Nah, bendera-bendera lain dikibarkan, ikon-ikon lain dikibarkan. Sementara tadi ikon-ikon kita, simbol-simbol kolektif kita mulai hilang dalam memori kolektif. Itulah yang pelan-pelan menggerus rasa solidaritas nasional kita. Jadi yang ingin saya katakan, jangan sepelekan ini hal-hal seperti ini. Anak-anak itu masih harus diajarkan bagaimana mereka masuk di dalam satu jiwa kolektif, imajinasi kolektif, sehingga menumbuhkan satu keyakinan identitas nasional bersama itu. Karena itulah pangkalnya. Ya, jadi termasuk dalam hal ini, katanya kalau orang Amerika itu selalu, bagaimana orang di Chicago itu di back mind-nya punya bayangan tentang orang-orang di wilayah lain gitu, di Utah atau di mana. Jadi selalu di back mind-nya itu disimpan bagaimana imajinasi tentang yang berbeda itu. Jadi kalau lagu-lagu daerah itu juga bagus diajarkan di sekolah-sekolah. Selama orang Papua masih bisa menyanyikan lagu Bunga Jumbo di Aceh, setidaknya itu masih ada memori tentang Aceh, biarpun orang Papua belum pernah ke Aceh. Begitupun kalau orang Aceh masih bisa menyanyikan Eyamko Rambe Yamko gitu, setidaknya ada imajinasi tentang Papua, meskipun orang Aceh belum pernah ke Papua. Nah, ingatan-ingatan kolektif ini, yang namanya the network of collective memory, ya. Keyakinan itu tumbuh karena the network of collective memory, jaringan-jaringan memori kolektif ini yang harus kita hidupkan, apalagi ini nanti akan masuk juga di dalam susunan desain-desain pembelajaran. Jadi misalnya di dalam pembelajaran Pancasila hendaknya terus dicoba proses-proses ruang-ruang perjumpaan yang diperluas itu harus kreatif gitu. Jadi misalnya ada saatnya kalau belajar Pancasila itu jangan hanya satu jurusan saja, inbreeding gitu. Bagus antar jurusan, antar fakultas, biasanya rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Justru saya dulu suka kalau belajar Pancasila itu gabung dengan anak psikologi, FKG gitu kan. Jadi kita merasa kok di FKG banyak yang cantik gitu kan. Itu ada semangatnya gitu. Ketimbang hanya satu jurusan saja. Ya. Nah, lebih imajinatif lagi kalau antar universitas, lebih imajinatif lagi kalau
pernah melakukan pembelajaran dengan universitas-universitas yang berafiliasi pada agama-agama yang berlainan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita hidupkan dalam rangka membentuk satu national identity yang berbasis pada network of collective memory. Nah itu. Nah yang kedua adalah dimensi tadi, katakanlah dimensi pengetahuannya. Nah tadi saya katakan bahwa dimensi keyakinan ini lebih awal dimasukkan di proses pembelajaran lebih baik. Jadi kalau anak-anak tingkat PAUD, TK, bahkan SD, itu jangan terlalu terlalu rumit-rumit lah belajar Pancasila itu. Bahkan saya tuh ngeri sekali, kemarin ada pertanyaan soal Pancasila tingkat SD. Itu pertanyaannya soal kerja-kerja dari Dewan Perwakilan Daerah gitu. Nggak perlu itu. Saya pernah melihat kan satu proses belajar di saya lah di luar sana di tingkat-tingkat awal itu tadi itu olah rasa ya, kemudian olah imajinasi, bahkan kemudian bagaimana mereka bisa sebenarnya bisa dimulai dari bagaimana menanamkan budi pekerti pada tingkat yang elementer, budi pekerti yang sifatnya universal, how to respect gitu. Bagaimana menghargai yang lain, bagaimana bisa berterima kasih, bagaimana minta maaf, bagaimana greeting, seperti itu. Satu sekolah, saya pernah satu sekolah di TK itu hanya belajar thank you, itu bisa sampai 1-2 minggu itu. Karena ketika thank you, itu terima kasih, itu ucapan dan gestur, eye contact, itu harus benar gitu. Karena kalau kita itu seringkali ucapan terima kasih itu enggak proper gitu, matanya kemana, gesturnya, kemudian sorry, minta maaf, jangan asal minta maaf, tapi betul-betul dirasakan, diekspresikan secara benar, greeting, good morning, how are you doing, dan lain-lain itu benar, condolence itu juga bila sungkawa, itu ada itunya, itu ada olah rasanya di situ yang harus benar gitu. Nah, jadi pada tingkat awal itu jangan terlalu dibebani oleh banyak-banyak pengetahuan yang terlalu rumit, tapi praktek-praktek yang mengikat emosi kolektif, ya, yang kemudian pendasaran-pendasaran awal daripada moralitas. Nah, seiring dengan makin tinggi jenjang pendidikan, baru dimensi pengetahuannya makin canggih. Dan dimensi pengetahuan ini kalau pada tingkat SD juga sebenarnya nggak perlu sampai hafalan 36 butir atau berapa butir pun. Tapi dimulai dari basic knowledge dari kebangsaan kita yang membuat mereka itu menarik, tertarik. Jadi saya misalnya sering memulai dari pertanyaan sepele, bukan apa butir sila pertama, bukan. Tapi sebutkan pada saya satu alasan kenapa kalian mencintai Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke Jerman itu kan ada buku saku tuh, 101 alasan mencintai Jerman. Tapi saya minta ke kamu, nggak usah 101, satu alasan yang membuat kamu bisa mencintai Indonesia. Misalnya mereka kan memulai begini, karena Indonesia itu kaya negerinya. Terus saya bilang, kenapa Indonesia kaya negerinya? Nah, kaya biodiversity-nya. Kenapa? Itu kita bisa tote kalau Socrates itu. Why? Karena kan, kenapa kita kaya ya sumber daya alamnya? Itu bisa dimulai dari tentang geografi yang sangat fundamental. Jadi saya sering nanya, Indonesia ini bagian dari ya? Itu rata-rata, bahkan sampai tingkat pendidikan tinggi, diklat-diklat, selalu mengatakan Indonesia ini bagian dari Asia. Gitu. Nah, tapi itu kan reduksi dan tidak menjelaskan pernyataan awal kenapa Indonesia itu kaya. Padahal Indonesia ini kan secara geografi berasal dari tiga zona. Dulu namanya Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan pulau sekitar. Ini nyambung dengan Asia, itu disebut dengan Sunda Land, paparan Sunda. Papua dan pulau-pulauannya seperti Alor dan lain-lain, itu tersambung dengan Australia, itu yang disebut dengan dataran Sahul.
antara Papua dan Kalimantan, ini ada Sulawesi, ada Maluku, Nusa Tenggara, dulu namanya Sunda Kecil, sekarang sering sebut dengan Wallace ya, dinisbatkan kepada orang yang pernah, orang ahli botani dari Inggris yang melakukan penelitian 1860-an di sana. Nah, di Wallace ini nggak pernah terhubung dengan Asia, tidak pernah terhubung dengan Australia, tapi daratan yang sepenuhnya murni dataran Nusantara. Di situ tempat hidupnya flora fauna endemik yang di muka bumi ini cuma ada di Indonesia, seperti cengkeh, seperti komodo. Gara-gara flora fauna endemik inilah di Age of Discovery, era penjelajahan dunia baru dari Eropa tertarik. Jadi Indonesia ini penarik globalisasi. Itu Wallacea itu. Nah, karena kita menggabungkan tiga zona geografi, maka kita ini flora faunanya itu melibatkan dari tiga zona itu. Makanya kita sangat kaya. Nah, setelah itu kemudian saya minta ke mereka untuk bikin ininya. Anak-anak milenial itu, saya bikin ilustrasinya. Jadi di atas peta Indonesia ini, saya minta mereka untuk ngasih semacam semacam ikon-ikon flora fauna yang terpenting di zona-zona itu. Jadi misalnya di Papua, ikon terbaiknya itu misalnya kanguru. Dan selama ini itu penting karena kita guru-guru selalu mengajarkan kanguru itu dari Australia, di Australia aja gitu. Padahal anak Indonesia harus punya imajinasi bahwa kanguru atau walabi itu ada di Papua. Nah, di barat ikonnya setiap misalnya itu mau rino itu ada, jadi dan lain-lain, jadi mereka kasih ilustrasi di tiap zona ini apa distinctivenessnya, apa kekayaan hasanah lokalnya ya, baik itu flora maupun faunanya. Kemudian dia jadikan itu menjadi konten-konten video ya, dan itu ternyata memukau mereka, itu sangat membuat mereka itu sangat merasa tadi itu saya mencintai Indonesia to the fullest, mencintai Indonesia sepenuhnya, karena baru terbelalak matanya itu ya, nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan gitu. Bahkan kalau kita ke Merauke itu kan landscape-nya kayak Papua gitu, tapi landscape-nya kayak Papua tapi jauh lebih kaya, laut lebih subur ketimbang Papua, karena ini kawasan tropiknya dari Papua kan. Jadi itu yang membuat orang, anak-anak juga bisa mensyukuri menjadi bagian dari keindonesiaan ini. Banyak lagi misalnya tentang bendera merah putih, asal-usulnya seperti apa, lambang negara kita. Kita selama ini kan lambang negara kita Garuda Pancasila, tapi kan banyak di antara kita nggak ngerti bagaimana proses penemuannya itu luar biasa. Ya, bagaimana itu awalnya dikoleksi simbol itu, dibicarakan, disayembarakan. Awalnya kan muncul dua model, Yamin itu teratai, yang satu lagi modelnya model Garuda, karena Garuda itu ada di berbagai candi-candi, seperti Garuda Wisnu Kancana, ada Kisah Jatayu, kemudian teratai juga banyak menjadi ikon-ikon dari masa lalu kita, kemudian kan. Tapi kemudian waktu itu kan kalau teratai terlalu dekat dengan Buddhisme, jadi terlalu asosiatif. Kangel. Tapi kemudian lewat proses-proses panjang, kemudian Garudanya juga Garuda dari yang terbesar dari Kalimantan gitu kan. Kemudian kalau kita sebut lambang kemanusiaan itu kan sering kita bilangnya kan rantai. Apa hubungannya rantai dengan kemanusiaan? Padahal kan lambang kemanusiaan itu sebenarnya apa ini? Kalung Dayak itu. Kalung itu dua itu, bulat persegi ya. Persegi itu laki-laki, bulat itu perempuan. Jadi laki perempuan kawin kewawin membentuk rantai membentuk jaringan kemanusiaan universal gitu kan. Nah, jadi satu-satu itu, dan mereka kemudian itu lewat proses animasi tiap-tiap sila itu dengan kisahnya mereka kembangkan itu. Itu luar biasa. Jadi mereka kemudian jadi yang ingat setiap lambang itu menjadi sesuatu yang sangat 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 impresif. Nah, itu jadi dimensi pengetahuan pun kalau di waktunya di masa SD bahkan SMP enggak usah yang terlalu rumit-rumit, tapi dimulai dengan hal-hal bagaimana membuat mereka mengerti, memahami, mencintai
keindonesiaan sepenuhnya ini. Kalau mulai teori-teori yang rumit, nantilah paling tidak mulai di SMA dan harus sudah perguruan waktunya tinggi, barulah bagaimana itu hubungan agama dan negara dalam Pancasila itu di universitas. Jadi seringkali kita ini penjenjangan juga tidak terjadi. Jadi seringkali pembelajaran Pancasila itu mengulang-ulang sejak SD sampai perguruan tinggi itu aja. Jadi pengetahuan kita nggak maju-maju. Karena seringkali overlapping, mengulang hal-hal yang masa lalu dan tidak impresif itu. Padahal pengetahuan pun bisa sangat impresif gitu. Bisa sangat impresif, ya. Oke, nah yang ketiga dimensinya dimensi tindakan tadi. Jadi kan Pancasila itu ilmu terapan. Jadi harus sampai ke dimensi akhlaknya, dimensi perbuatannya. Ya, baik akhlak warga negara maupun akhlak institusi gitu. Ya, akhlak institusi itu maksudnya bagaimana demokrasi permusyawaratan dijalankan. Itu harus ada kecakapan-kecakapan dasarnya. Nah, jadi di dalam pembatinan ini, dalam akhlak ini, anak-anak harus diajarkan tentang membatinkan setiap sila-sila Pancasila itu. Ya, jadi harus, oleh karena itu ada semacam assignment-assignment yang mendorong mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam tindakan. Jadi misalnya anak-anak dibagi ke dalam berapa kelompok, kemudian mereka akan memilih sila keberapa. Kalau memilih sila kelima, mereka akan bikin project. Oke, kami, kelompok kami ingin mengembangkan sila kelima. Mungkin akan membantu pedagang-pedagang tradisional di pasar. Membantu apa? Mungkin membantu packagingnya diperbaiki, membantu supaya sanitasi lingkungannya lebih baik, tong sampahnya lebih baik. Jadi mereka harus merasakan denyut persoalan-persoalan ketidakadilan itu di tingkat yang real. Mereka mungkin bisa ikut advokasi ataupun ikut fundraising untuk rumah-rumah jompo, apa. Ya tergantung. Jadi jangan sampai Pancasila itu hanya ilmu yang memberi, seperti dokter yang ngasih resep ke pasien, lalu oleh si pasien cuma dihafal obatnya apa, tapi pasien tidak pernah pergi ke apotek, apalagi meminumnya gitu. Nah, dulu pembelajaran Pancasila berhenti pada tadi bagaimana menghafal, tapi praktek-praktek perbuatannya itu tidak pernah menjadi satu assignment. Padahal itu yang harus. Nah, jadi pertama adalah dalam hal ini adalah moral, dalam arti moral setiap individu warga negara. Kedua, juga moral dalam arti tindakan kolektif. Jadi anak-anak harus terbiasa bagaimana misalnya bermusyawarah, bagaimana mengembangkan kerangka-kerangka keorganisasian dengan spirit Pancasila. Jadi ada di sini ada moral yang sifatnya individu warga, tapi juga ada moral yang harus terinstitusi di dalam tatanan tata kelola. Jadi anak-anak harus diajarkan tata kelola. Misalnya dimulai dari ya sebenarnya tata kelola ini kalau di luar bahkan diajarkan sejak SD. Jadi misalnya kalau ingin hari apa ya, kenaikan kelas dan perlu ada semacam perayaan, itu anak-anak tidak langsung minta duit pada orang tuanya, tapi diajar tata kelola. Jadi anak-anak itu misalnya suruh jualan permen, jualan coklat kepada peer-nya, kepada orang tuanya, ke siapalah. Lalu uang yang terkumpul itu dijadikan biaya untuk pementasan dan lain-lain. Jadi sejak masa kecil itu aspek tata kelola, bagaimana menjalankan nilai Pancasila itu dalam aspek tata kelola bersamanya itu juga dijalankan. Bagaimana koperasi, bagaimana watak koperasi, bila mana perlu ya belajar koperasi benar-benar. Ya, makanya dulu tiap universitas ada koperasinya, itu wahana untuk belajar koperasi di dalam praktek, ya. Jadi hal seperti itu, jadi aspek, jadi kan morality need institution. Problem kita ini seringkali moralitas yang benar ini tata kelolanya nggak benar, padahal setiap morality itu need institution yang benar. Jadi kalau kita ingin mengembangkan demokrasi permusyawaratan, maka kita harus mengembangkan tata kelola demokrasi yang sepadan dengan itu. Kita ini moralitasnya yang dikembangkan demokrasi permusyawaratan, tapi tata kelola demokrasi kita ini sangat liberal itu, karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengkonek antara moral itu ke dalam tatanan itu, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi segala di pendidikan Pancasila itu dimensinya luas, dan setiap dimensi itu harus ada ruang
pembelajarannya di dalam dunia persekolahan. Dan saya ingin mengatakan ya, Durkheim itu mengatakan begini, kan kalau agama, agama tradisional, itu juga kan ada sarana untuk mengajarkan umatnya itu lewat gereja atau lewat masjid. Nah, dia bilang kalau moral publik ini gerejanya apa? Durkheim bilang, iya gereja moral publik itu dunia pendidikan itu. Dunia pendidikan itu gereja publik. Nah, jadi sebenarnya institusi agen paling utama di dalam membudayakan Pancasila itu dunia pendidikan, dunia persekolahan. Maka dunia pendidikan misinya bukan melulu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan justru mission sacralnya itu adalah mempersiapkan peserta didik menjadi good citizen, menjadi warga negara yang baik. Itulah yang sekarang selama ini seringkali itu tidak atau disepelekan, ya, disepelekan. Padahal yang membuat manusia beda dengan binatang justru aspek-aspek nilai, keyakinan, dan norma-norma etika itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto, matur nuwun sangat. Lanjut, saya kira Kang Yudi, ada berapa hal tadi yang secara spesifik menyebut Kang Yudi untuk menjawab beberapa pertanyaan itu. Monggo, Kang Yudi. Iya, jadi sebenarnya kan dalam situasi apapun anak-anak harus bisa mengambil pelajaran. Jadi justru momen COVID ini momen yang baik untuk pembelajaran karakter Pancasila. Saya kira di forum kemarin saya sudah mengatakan anak-anak harus bisa melihat bahwa sebenarnya justru yang bisa menyelamatkan bangsa ini ketika kita dirundung masalah justru nilai-nilai Pancasila itu, gotong royongan, saling berbagi, ya. Ketika kita kurang masker, ibu-ibu bekerja sama, kemudian ada anak-anak di Lombok yang menghancurkan tabungannya ke APD-nya. Jadi kan pembelajaran karakter tuh katanya moral is not taught but coach. Oh, anak-anak harus bisa menangkap keteladanan. Jadi assignment-nya guru-guru justru pada anak-anak harus merefleksikan dari pengalaman COVID ini, coba tunjukkan sisi-sisi teladan yang bisa kalian tiru. Disuruh assignment berapa contoh orang-orang yang misalnya para medis sendiri yang berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jadi anak suruh mendokumentasikan kasus-kasus di mana dokter-dokter yang meninggal demi kemanusiaan, orang yang menyumbang. Ya, jadi dia harus berkisah loh. Jadi anak-anak diminta untuk mengisahkan apa yang mereka ambil kepahlawanan dari kasus COVID ini. Itu assignment-nya. Jadi anak-anak harus, nah, kemudian praksisnya juga bisa. Anak-anak diajak untuk mendiskusikan kira-kira aspek kerentanan apa yang bisa ditolong sebagai satu ekspresi semangat Pancasila. Anak-anak nanti akan mendiskusikan lewat daring itu. Bisa anak-anak sekarang itu diskusi kayak Zoom gini. Mereka harus memutuskan kira-kira kasus apa yang mereka bisa bantu. Nah, di situ mereka nanti akan mengumpulkan donasi dan lain-lain. Donasi itu akan dibantukan kepada orang-orang yang dianggap paling rentan. Bisa pembelajaran lewat daring ini bisa, karakter bisa tetap jalan. Jadi intinya kan tadi anak harus bisa ngambil momen reflektif dari wabah seperti ini. Baik itu misalnya hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang baik. Itu harus dikasih anak-anak dikasih momen untuk melakukan refleksi. Mana misalnya dalam COVID ini aspek kehidupan berbangsa yang ternyata tidak cocok sehingga kemudian yang membuat COVID ini sulit kita berantas. Jadi yang satu pakai masker, yang ini tidak pakai masker. Anak-anak harus melihat bahwa maskerku melindungi, maskermu melindungiku. Jadi ternyata hidup ini interdependent, interdependent co-arising atau independent co-paralyzing. Gitu. Jadi kalau kita ingin tumbuh, itu harus bareng-bareng, harus berjejaring. Nah, itu refleksi-refleksi seperti itu diminta oleh guru melakukan satu evaluasi anak-anak itu sampai kepada praktek-praktek kebajikannya di masa pandemi ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.